Film cerita pendek adalah media berekspresi yang tetap dan akan selalu diminati oleh para sineas dan juga penonton film. Kategori berikut adalah film-film yang berhasil menyajikan cerita terbaiknya hanya dalam hitungan di bawah 40 menit. Oke. Inilah kategori film cerita pendek terbaik. Nominasinya adalah... Nominasi film cerita pendek terbaik. Bura, Eden Junjung. Kembalilah dengan tenang. M. Reza Fahri Yansyah. Melangun, Wisnu Dewa Broto. Sunny Side of the Street, Andrew Coles. Tak ada yang gila di kota ini. Regas Banu Teja. Woo Woo. Ordo Silent That Kills You and Me. Ismail Basbet. Barengan nih. Anugerah Piala Citra 2019 kategori film cerita pendek terbaik diberikan kepada Jeng Jeng. Tak ada yang gila di kota ini. Sutradara Regas Banu Teja. Saya sedikit nervous, jadi malah makasih ngasihnya ke Mas Endro. Saya selalu lupa untuk mengucapkan terima kasih yang pertama, sebenarnya justru malah untuk keluarga saya, Bapak, Ibu, dan Eki di rumah. Terima kasih banyak. Untuk produser saya, Mas Adi Eka Tama, yang sudah percaya pada saya. Untuk penulis cerita pendek dari film ini, Mas Eka Kurniawan. Tim development, Angga Rulianto, Tomo Hartono, dan semua kru di Jogja, Gandos, Ayung, Deki, Aim, Mamat, dan semuanya. Dan untuk orang yang selalu mensupport saya, Hana Ishikawa, dan tentu saja para dewan juri yang memberi kepercayaan akan film pendek ini. Ini adalah energi yang sangat besar bagi kami untuk terus berkarya, dan dengan penghargaan ini kami merasa bersemangat dan kami telah pulang.